Polsek Patumbak, Polrestabes Medan menggelar apel pilkada damai yang diselenggarakan di lapangan bola Mangga Meriendal. Apel ini juga dihadiri oleh Camat Patumbak, Ketua PPK, Ketua Panwaslu, tokoh masyarakat, agama, dan pemuda. Pada kesempatan ini, Kapolsek Patumbak Kompol Yasir Ahmadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan pemilihan Bupati Deli Serdang tanpa melakukan isu SARA dan hoax. Para peserta kemudian menyampaikan seruan pilkada damai dan menandatangani ikrar di atas panduk. Pilkada keren tanpa politik uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Angkatan 45 Kecamatan Patumbak menghimbau kepada masyarakat jangan terprovokasi terhadap isu SARA dan politik uang dalam penyuksesan pemilu damai 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.